Enggak mungkin dong, kan ada satpam lu di situ. Enggak, satpam pasti... gua di depan. Ini di sini gua enggak ada satpam. Nah, terus kalau misalkan mobil gua ada yang bawa, enggak mungkin dong. Duh, gua kuncinya disimpan di situ lagi ya. Lu kalau sampai lu enggak datang jam 1:15, gua bubarin ini talk show. Nah, mumpung ada dia di sini nih. Itu kan band anak gua tuh enggak ada vokalisnya. Lu ngerti lagu Sweet Child O' Mine kan? Wah, oh, 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 Sweet Child O' Mine. Wah, oh, oh, Sweet Child O' Mine. Nyanyi sana, lu nyanyi sana, ntar gua operator dari sini. Lu kesono dulu dong, ikut dulu sama dia suruh nyanyi. Iya. Atau enggak? Gimana kalau si dia gua usir? Ya, gua main drum. Lah terus yang nyanyi siapa? Si dia suruh nyanyi. Nanti gua operatorin di sana ya. Oke. Okay. Gimana sih nulisnya Sweet Salmon? Sweet. Sweet. S-W-E-E-T. Nora, sudah aja enggak tahu. S-W-E-E-T. Nah, tuh Sweet Child sama lirik. Oke. Okay. Tuh. Since gas man. Oke. Gua di operator ya. Oke. Okay. Okay. Sekarang saatnya gua akan balas dendam. Lo bisa ngerjain gue kemarin-kemarin, sekarang lo gue akan serang balik. Emang lo doang yang bisa ngerjain gue? Ayo sini. Oke, sip. Lanjut, Sul. Assalamualaikum. Salam, Panji. Lu yang tadi bawa mobil Sule kan? Iya. Lu manajer Sule kan? Iya, kenapa? Lu bisa bantuin gua? Bantuin apa nih, ada cuannya enggak? Gua kasih duit 100.000 buat lu. Ya 150 lah. Oke. Okay. Paket internet. Oke, okay, 75 gimana? 150. Oke, okay, 150. Ya. Tugas lu cuman gua ngapain nih? Mobilnya Sule yang Mustang itu lu bawa kabur, ya. Lu bawa kabur dari rumah gua, lu umpetin di mana kek, lu umpetin terserah. Pokoknya jangan sampai ada di rumah gua. Oke, siap. Oke, ya. Sekarang nih. Sekarang, ya. Sekarang. Oke. Ya. Biar gantian gua umpetin. Lu ingat, lu tim gua, oke? Lu pura-pura enggak tahu ya. Oke, demi 150.000 ya, pulsa internet ya. Oke, Ji. Thank you, Ji. Oke. Thank you. Yo. Rasakan kau rambut api. Lihat. Pulang-pulang kau pasti bingung di mana mobil kau berada. Keren. Wuh. Nyanyi lu yang girang lu. Abis ini lu turun panik lu ntar lu. Ayo nyanyi aja terus. Gua bikin nangis lu hari ini lu. Asik, goyang terus. Datang ke markas gua, ke kandang gua. Gua bales semua dendam-dendam gua yang kemarin. Thank you Dio. Thank you. Thank you. Asik ternyata Dio. Gimana anak gua mainnya, mantep kan? Oh, dulu lu kan drum juga kan? Gua main drum. Oh, pantas keren. Gua pertama kali nyanyi lagu GNS di drumin sama Dio. Keren. Ya, mudah-mudahan aja lah. Gua balik dulu. Ya. Balik. Ya, udah sore. Ya udah. Thank you ya, Sur. Lain kali jangan ngambil-ngambil barang lagi lah ya. Kagak. Langgalah. Ya kan, udah cukup. Ini gua jangan-jangan gua dijebak ya. Lu udah kong kali kong sama si Melvin sama si ini kan? Kenapa? Ya kok gua bisa ketahuan? Biasanya kan kagak. Yang mana motor tadi? Iya. Ya karena kan gua setiap hari di studio. Jadi gua bisa aja turun ke bawah. Iya. Ya. Panji mana ya? Kunci gua di mana? Kunci apa? Mobil. Enggak tahu. Di sini. Lu naruh di mana tadi? Di sini. Hah? Tadi gak ada kunci di situ masa? Mobil gua mana? Gila apa? Tono, mobil gua mana? Ton, mobil Sule mana Ton? Gak lihat? Tadi diparkir di sini kan? Iya tadi di sini, gak tahu. Panji kemana?
Nggak lihat, gue tadi kan gue di atas sama lo di studio bareng-bareng. Panji emang udah pulang? Gimana gue tahu? Panji nggak mungkin, dia nggak bisa bawa, dia nggak berani. Mau siapa lo? Panji udah pulang. Naik Grab. Panji nggak mungkin. Hai Ken. Tapi kalau di rumah sini gini kan nggak mungkin ada maling, gue tenang. Saldo Kenji, saldo langsung. Halo. Lapa? Kamu ngambil mobil saya? Mana mobil? Apa? Tas dong, Sol. Bentar. Udah main basket tadi? Eh, Ton, serius Ton, sini mobil kemana? Masa bisa? Nggak tahu, Pak. Tadi kan saya ngantai tamu. Lo nggak usah acting, lo. Kok nggak usah acting? Nek, tadi kan? Ji! Lo di mana, Ji? Ini di pertigaan. Ah, lo kemana? Orang dia naik Grab kok. Pertigaan lagi beli itu dulu kan, gua naik Grab tadi. Kok lu gak bilang mau pulang sama gua? Gua gak pulang, gua mau ke depan dulu naik Grab tadi. Gua mau beli makanan, mau beli pulsa. Mobil gua mana? Kenapa emang kamu? Lu bawa mobil gua? Enggak, kan mobil lu di itu, di parkirannya Mas Andre. Iya, orang di sini tadi kok. Mobil gua gak ada, Nyi. Serius? Iya. Tadi pas gua pergi lu masih ada kok. Tuan lu kan di mari kan? Ya udah nyetar ntar nih. Sini udah ada. Satpam gimana tadi ada yang lihat? Nggak ada. Gak mungkin dong kan ada satpam lu di situ. Nggak, satpam pasti... gua di depan. Ini di sini gua nggak ada satpam. Nah, terus kalau misalkan mobil gua ada yang bawa nggak mungkin dong. Duh gua kuncinya disimpan di situ lagi ya. Duh gua kuncinya disimpan di situ lagi ya. Ya gua nggak tahu ya. Gua buktinya ya gua sama lu tadi kan tadi di atas di studio. Ya kan gua enggak ngapa-ngapain lu. Gua selalu sama lu tadi berdua. Tadi kan lu keluar tadi. Gua di ruang operator. Iya ya. Di ruang operator gua. Gimana? Terus gimana dong gua pulang? Lu tunggu sini dulu lah. Bentar. Lu ngaku deh. Gua lagi disalahin bus. Salah. Ini lebaran, Sur. Ini udah mau maghrib nih. Iya, ini kan lebaran, Sur. Iya, lebaran. Terus kenapa jadi ketawa-ketawa lu begitu muka lu bang? Nggak mungkin dong mobil gua ada yang nyolong di mari. Lu pasti pertahanan sipil lu kuat sih. Nih, gua bilang mas, Ipul supir gua nggak masuk. Tono nggak bisa bawa mobil. Siapa di tempat rumah gua yang anak kecil gua Kenzi, Dio sama Lova nggak mungkin. Lu bisa aja lu callingan sama Ari Lasso. Nggak ada urusan. Bisa lu. Ari Lasso di rumah. Lu kerja sama. Telepon lu Ari Lasso lo. Nggak ada. Beneran lu? Gak ada, gue gak ada. Gak ada. Gue telepon ya Ari Lasso nih. Bisa Ari aja. Ada urusan apa? Bisa gua. Aja lu, bisa aja lu. Ari Las, kemarin waktu di sahurnya Taulani TV kan dikerjain. Iya, tapi sama gue. Bisa aja Ari Lasso dendam ngomong sama lu. Terus lu bikin skenario ini semuanya. Enggak mungkin. Wah, mungkin. Kalau Raffi mungkin. Karena Raffi ngiri ngeliat lu trending. Mungkin kalau Raffi. Raffi? Nggak mungkin, Raffi. Mas, angkat Mas. Mas Ari. Belum diangkat. Belum diangkat. Tolong angkat dong. Dia orangnya curigaan banget sama gue. Ya bukan curigaan gitu, ya kita berasumsi boleh dong. Boleh. Nggak mungkin, kalau gue yakin nggak mungkin. Ari Lasso nggak diangkat lagi nih. Apaan ini Ari Lasso cuma? gua kirim begini ya. Itu salah buat Ari Lasso, itu Ari Tulang yang telepon tadi. Gua nggak mungkin, ini pasti lo di. Aduh, ini orang seujun banget. Gua mau mandi dulu ya. Gua keringetan nih. Mobil gua mana? Gua mau pulang. Ya gua nggak tahu, nyalain gua. Gua udah izin mau pulang lo tadi lo. Lu coba lu berpikir. Gua udah bilang siapa yang bisa bawa mobil di sini? Nggak ada lagi. Siapa? Tono nggak mungkin. Satpam gua nggak mungkin, dia jaga rumah gua. Anak-anak gua. Panji, lu telepon lagi di depan pertigaan. Dia juga gak, bilang tadi nggak bawa mobil lo, naik Grab dia. Udah maghrib nih, gua mau sholat dulu. Si Rapi nih gua telepon. Rapi deket Andara sini. Bisa lu kongkolikong sama. Nggak diangkat lagi nih. Tuh. Pasti lu dari callingin lu sama lu udah kalau ya, ditelepon enggak diangkat. Coba gua telepon ya. Lu bener-bener. Ya udah gua tunggu ya. Lu sampai maghrib ya. Kalau mobil ini enggak ada, gua enggak pulang. Ya gua pesen Grab aja kalau enggak. Enggak mau gua, mobil harus ada dulu. Kok nyalain gua? Kan gua sama lu bareng-bareng. Ini lu malu, enggak mungkin dong.
rumah lu. Astagfirullahaladzim itu. Lu nggak diangkat lagi lu, rapi. Udah maghrib ya, gua mau sholat dulu. Ya udah, gua juga mau sholat. Tunggu sampai maghrib ya. Iya. Ngapain lagi lu? Kamera nih gua tahu lah lu bikin-bikin konten gini. Nih lihat udah jam berapa ini? Nih, udah jam berapa? Nih gua nunggu udah jam 1. Mana si Andre? Tahu. Udah gua tahu nih udah bikin konten lah. Udah nih gua mau pulang nih. Bangetan banget si Andre nih. Dia tuh dendeman ya orangnya ya. Nggak diangkat lagi. Tidur kali kan. Halo. Ji. Nah. Udah lah Ji. Apaan sih? Lu apaan-apaan ini udah jam 1 lu. Gua mau tidur nih ngantuk lu kan. Iya mobil gua siniin dulu. Mobil gua siniin dulu. Ngantuk-ngantuk lu. Lu boleh dendam. Tapi jangan sampai jam 1 gini juga kali. Lu jangan suzon, gua kan udah bilang tadi gua gak tahu, kan gua malu di studio tadi. Anak gua udah teleponin mulu nih anak gua. Udah lu sini dulu deh. Ya lu sini dulu. Kenapa lu telepon, bukan anak gua yang telepon. Ya tapi kan gua harus pulang. Sul, gua udah ngantuk banget deh Sul, sumpah Sul. Udah lu sini. Pake sarung, udah mau tidur nih gua nih. Udah sini, sini, lu sini dulu. Atau gua kesana. Jangan, jangan, jangan Sul. Lu coba dong lu bayangin, gua udah pakai sarung tapi gua enggak pakai sempak. Terus gua mesti turun gimana? Ya enggak apa-apa kan ada sarung. Kan ada sarung. Tapi kan dalamnya gua enggak pakai apa-apa. Loh, lu enggak tahu nih gua pakai apa? Pakai apa lu? Gua pakai deodoran. Udah lagi. Jangan bercanda deh, gua ngantuk banget nih. Lu yang bercanda, udah sini. Udah lu pokoknya sini, gua mau pulang, please. Please. Ribet lu. Lu kalau sampai lu enggak datang jam 1:15, gua bubarin ini talk show. Udah bubar, Sul. Oh iya iya. Udah bubar. Udah. Gua tidur dulu ya. Nggak, lu kesini. Nggak. Pokoknya lu kesini. Gua nggak mau tahu. Gua nggak mau tahu lu kesini. Masih di sini aja lu. Gua udah ngantuk mau tidur. Bohong kan lu? Bohong apaan sih? Tadi katanya lu pakai sarung. Tadi gua udah ganti. Nggak pakai sempak. Berarti lu nggak pakai sempak dong. Sekarang gua udah pakai sempak. Bohong, gua mau lihat. Enggak percaya, Bang. Gua mau lihat. Tuh. Oh iya. Berarti lu enggak bohong, tapi mobil lu bohong. Enggak sini jila. Lu lah enggak lihat, Dit. Ini jam berapa? Jam 1. Gua tambun jauh, Ji. Ini gua udah ngantuk gini, gimana gua bawa mobil? Hah? Lu tidur sini aja deh. Coba lu duduk di sini. Lu duduk di sini. Bisa, gua lu duduk di sini, lu menatap langit. Coba cepet lu nutup sini, lu menatap langit. Ya, 5 menit. Lu di sini lu meratapi hidup lu tatap langit. Ya, sajak, lu sajak. Sajak. Gila kan? Ji. Halo. Ji. Jam 1 lo, guys. Dulu datang sini deh, masuk. Semoga gua oke, siap. Yuk. Thank you, Ji. Ya. Ini kalau sampai pagi gua hajar. Lihat aja. Rasakan dia. Lihat aja gua umpetin juga. Gimana? Udah meratapi hidup? Udah. Sedih enggak? Sedih. Ton. Mobil pagar. Ya kan? Rubuhin. Berarti lu ngumpetin mobil gua. Gua enggak ngumpetin mobil. Lu telepon siapa tuh? Tahu. Gua telepon Pak Cete ya tadi. Apa urusannya Pak Cete? Enggak ada urusan. Tuh, ini mobil lu. Siapa yang bawanya? Iya mobil gua. Ini nggak mungkin, nggak ada yang bisa bawa mobil gua. Mobil hidrolik begini ada yang bawa. Siapa nih yang bawa nih? Apa sih Panji? Iya. Kok Panji tadi nggak? Ji, turun lu. Kok lu gitu sama gua? Lu mau pindah manajerin dia? Jelasin Ji. Jadi gue dikasih duit nih kak, 150. Kebetulan kan internet gue abis nih. Lu jadi, 150, lu ngerjain gue? Corona kang, gak ada bukan duit. Bukan masalah corona, tapi kan lu gue kasih 50. Kesel? 35. Lu kesel? Lu marah? Enggak, gue gak marah. Nih liat gue ketawa. Lu jujur aja, lu kesel? Enggak. Marah? Enggak. Jujur? Umpetin lagi? Enggak, jujur. Gak marah. Umpetin lagi? Jujur? Iya sih. Kesel? Iya.
Itu yang gue rasain. Dua video trending lo itu, tiga video trending lo. Oh, lo gara-gara video gue trending kan bukan karena gue, Ji. Lo pak, lo coba, lo pikirin perasaan gue pada waktu itu. Mobil gue lo colong. Abis itu lo jadiin konten. Abis itu lo trending. Eh, gimana gue gak kesel? Gue nyolong mobil lo gak sampai jam 1 malam. Hah? Lo jam 7 udah pulang. Tapi kan gue nganterin ke rumah lo ke Tambun sana. Eh, gue jemput ke rumah. Ini gue nunggu berjam-jam di mari. Itu yang gue rasain. Oke. Pedih. Oke. Okay. Okay. Gue pedih. Nah, gue sama. Itu. Tapi ingat. Apa? Ari Lasso gue kerjain. Itu urusan lo. Oh iya. Urusan gue. Ingat pokoknya. Gue masih jadi, tetap. Pokoknya gue lihat gimana? Aja nanti. Panji, terima kasih banyak ya. Thank you banget. Lu mambro gue banget. Oke. Oke, okay. Okay, yeah. Lu 150 ya. Oke, okay, gak apa-apa. Eh, Ipul kemarin lu kasih berapa? 200. Ini gue 150. Berarti gedean gue dong. Iya, tapi gue hemat. Artinya apa? Gue tulus. Ya gak apa-apa. Mau tulus mau gak? Yang penting video gue trending. Kita lihat siapa yang trending. Konten lo apa konten gue sekarang? Mana lo? Pulang. Bensin habis. Lo dibawa kemana nih? Ke keliling-keliling kan? Iya. Bensin gue habis. Gua ini kan lo tahu sendiri, bensin ini satu hari ngabisin 700 ribu. Gue gak bawa duit cash. Oke, kalau gitu lo gak punya duit? Iya. Mobil gue bayar. Wow. Gimana? Kan gue buat bensin doang. Ya gue soalnya beli bensin sekalian sama mobil. Oke, okay, lu udah gak ada kerjaan kan? Iya. Yeah. Udah gak ada job kan? Iya. Yeah. Gue walaupun udah gak ada job, tapi gue gak ada kerjaan. Hey. Dan ini gue bayar, gimana? Lu setuju gak? Lu tinggal. Okay. Lu berani lu berapa? Lu naik Grab aja. Lu berani berapa? Sebut aja. Loh, lu dong. Loh. Ini 1,2,8. 1M gimana? Woi, enak aja. 600. Ayo. Serius lu? Iya. Udah, gope gimana? Gua udah 600 dari 1M, mas. Jadi gua nawar, gope gimana? Lu kan enggak bisa pulang kan? Bisa. Kan lu enggak ada bensin. Kan gua bisa beli bensin eceran. Udah lu pulang aja sih naik Grab, gua pesenin Grab ya. Mau. Ini yang bener dulu dong nih kalau lu mau duitin. Ya udah segitu. Murahan lagi kalau segitu. Berapa? Ini 2,8M loh ini harganya. Ya udah 2M. Tuker aja gimana? Tukeran. Hmm? Tukeran. Sama BMW gua yang merah mau. BMW lu harga berapa? Ini 2018. Udah ada yang nawar 1,2M. 1,2. Ini 2,8. Tapi ini harganya turun terus. Kalau itu harganya naik terus. Loh, belum tentu. Gimana? Gini aja lah. Ini Oke, gua BMW, tapi lu nambah ke gua 10.800 gimana? Ayo, gimana? Nambah cuma 10.800. Udahlah, udah nggak? Sayang ini mobil kesayangan gua, udah. Ya udah, nggak apa-apa. Lu nggak ada niat mau jual, beneran? Nggak. Gua nawar sekali doang nih. Kalau lu berpikiran mau, nggak bisa dua kali? Nggak. Nggak, gua mau. Benar? Nggak. Gua pinjem buat bensin aja. Pinjem aja, gope lah. Lu minjem minta gope. Iya minjam gope. Buat bensin doang. Gua ngebawa cash. Iya ngerjain sih. Di ini bisa pakai kartu enggak? Di mana? Di pom bensin. Enggak bisa. Hah? Bisa. Debit bisa. Debit bisa. Kartu remi bisa. Enggak bisa dong kartu remi. Debit. BPJS? Enggak bisa dong, Anjir, ATM gua di mana ya? Nah. Tahu dompet gua mana? Ini ATM gua. Kok ini lu? Jangan kira gua. Gitu? Iya. Gila. Hemat kan gua. Sini. Sen gua sini. Ngapain? Ada duit enggak? Enggak ada. Kok ada di lu? Hebatnya gua kan. Lu kerja sama kan sama Panji kan? Mana mungkin Panji ngambil ATM dari dompet lu? Oke. Mulai besok Panji gua pecat. Gua ganti sama Panji petualang. Wah, bau ular dong. Lo iya. Lu mau kerja sama gimana? Ntar gua kasih tahu. Si Andre mau ngerjain gua ngasih duit, jangan patuk pakai ular. Oh ya udah, enggak apa-apa. Dah, gua pulang ah. Hati ya. Ya. Sorry nih, sampai jam 1 malam. 1.17. Gua udah ngantuk nih sebenarnya. Jam 1.17, guys, lihat. Gila okay. Kan? Ya, sekali-sekali lah silaturahmi tempat okay, gua. Oke, enggak apa-apa. Ya. Gua seneng sih kayak gua seneng aja lu deg-degan kan akhirnya mobil lu hilang. Itu yang gua rasain pada waktu itu. Tapi gua enggak mungkin ini hilang, gua enggak mungkin. Ini pasti diumpetin. Ternyata benar kan? Iya. Sebetulnya gua memang udah gua setting supaya lu ngerasain aja apa yang gua rasain itu aja. Biasa-biasa aja. Bohong. Iya.
Bohong. Ngapain gua ini? Hati-hati loh. Lo bisa bawa mobilnya? Gaya banget lo, bawa mobil beginian. Ton! Pager!